Makan ini. Let's go, bro. Konstitusian guys sekarang guys. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Nice. Dapat 2 poin. Halo semuanya, selamat datang di channel FixID dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan mencoba full item Pants Vital ya, yaitu di kapal RF Storm. Yang dimana di sini itemnya menggunakan full item VIP Pants Vital Rombat, terus Pants Vital Jackknife. Belum ada pesawat tempur yang Pants Vital, jadi gue pakai yang desainnya mirip-mirip gitu ya, kayak bombernya juga. Helikopter jelas Dragon Wing Pants Vital juga di sini. Jadi semua itemnya full Pants Vital gitu. Apakah full item kayak gini bisa membantai semua musuh-musuh mode online? Langsung aja kita gaskan. Untuk item-item lain gue pakai Rim RBU 2500 Sigma ya. Oke, kita mulai dari match pertama yaitu Deathmatch aja dulu. Oke, di sini kita kebetulan ketemu map sumpah mapnya keren banget guys. Langsung kita gaskan pertama open map dulu. Let's go, bro. Ini dia. Waduh. Oh. Udah dirombak ulang ya. Ini sebenarnya pesawat P125 nih kurang bagus banget ya sebenarnya ya. Ih, gila. Ada Bismarck ternyata. Oke, lawannya 004. Nice ya. Sekarang langsung kita keluarin dulu ini. Kalau bisa kita incar kapal induk dulu ya. Kalau bisa. Karena kapal induknya tuh meresahkan, guys. Oke, mantap nih kelihatan, guys. Nice, sambil nge-fair dia. Pokoknya gue bantek apa induknya, guys. Hehehehe. Aduh. Sakit banget, bro. Gila. Oke. Ada Feliki mau ngelok gua. Santai lah, gue masih ada bomber, coy. Nice, meninggal sih dia. Nah, mantap, guys. Ada Bismarck di sini kan. Wah, Bismarck pakai. Bismarcknya pakai rim. Aduh. Nggak bisa, guys. Gue harus keluarin ini. Pesawat serbu gua. Wah, gue belum pakai drone ya. Nggak ada ya drone ya. Oh iya. Sorry, di RF Storm nggak ada drone-nya, guys. Makan ini. Let's go, bro. Let's go, let's go, let's go, let's go. Brutal banget ini. Ay, udah mati-mati dong. Masih ada kapal induk yang nggak ada lagi, kan? Tenang, gue masih ada ini sih. Masih ada helikopter sama bomber juga masih ada kok, santai aja guys. Oke, let's go. Oke, jangan langsung keluarin semua. Habis nge-fair guys. Mantap. Meninggal sini. Kapal induk. Kapal induk Bismarcknya. Let's go. Wih, tebel juga darahnya. Yes. Sangat mudah sekali, guys. Tapi di sini kita nggak bisa kill banyak. Ternyata tim gue ada Teton, bro. Aduh, nggak apa-apa lah ya. Satu assist, kill satu. Oke, kita coba sekali lagi. Yang dimana di sini kita main mode baru ya. Apakah bisa kalau mode baru? Karena menurut gue mode baru ini gampang di lock, coy. Tapi coba dulu. Langsung kelihatan musuhnya, bro. Langsung kelihatan itu apa itu? Oke, ya itu takut, guys. Let's go. Ini harusnya sih kalau main mode ini ya rajin-rajin ngecek musuhnya, jambarnya dikit. Karena bisa kita sampah, guys. Oke, jarak-jarak segini enak nih, guys, bantai, guys. Brutal banget, bro. Brutal banget, guys. Dia pakai air defense apa itu? Kayak nggak ada sakit-sakitnya. Iya, it's real, bro. It's real. Let's go. Mana tadi, cok? Aduh, nggak ngekill kah kita?
Waduh, keburu hilang, bro. Di sini tadi ya. Ya nggak sih, guys? Lah. Lah mana, bro? Aduh, itu. Bukan, bukan. Mana tadi? Nih. Nice, dapat. Mantap. Ada musuh di sana. Mana sih? Aduh, udah ada kapal lele lagi. Malas banget gua. Di sini ada juga nih bomber nih. Bomber pula kapal nih. Ya apa tuh, wey? Wah, ada kapal JS Taigai lagi, guys. Aduh. Kita kekurangan bahan buat ngebantai lele, guys ya. Bisa enggak ya bantai lele? Enggak bisa, guys. Udah nyari lain aja lah. Gak apa-apa mati kita. Karena kita bisa respawn lagi kan. Setidaknya kita cari yang sekarat-sekarat. Biar kita pindah tempat, guys. Kalau kita mau kan kita bisa pindah tempat kan. Let's go. Constitution guys sekarang, guys. Come on. Nice. Dapat 2 poin. Lagi. Masih bisa. Sebelum mati, guys. Aduh, keburu mati. Sumpah ini mode tuh sebenarnya neraka banget, guys. Kenapa? Karena susah sesusah itu, coy. Walaupun itemnya kita udah pakai item-item paituin gitu. Tetap aja kadang modar. Oke, M4. Kita lock constitution tadi. Masih ada nih. Mari sekarang, guys. Sakit banget sumpah. Ini bomber pedih banget, bro. Sangat-sangat mantap sih bombernya. Ada kapal Constitution enggak sih? Mana tadi Constitution-nya, guys? Oh, nih. Wah, sekarat, cok. Ngenok lagi kah dia? Aduh. Oh, itu. Kita lock ini. Constitution-nya, guys. Itu apa yang sakit ya? Hah? Sakit banget, coy. Gila. Dari tadi lo. Ketiga, come on. Bisa nih. Nice, mantap. Sumpah sakit banget. Gila ini konstitusinya. Air rifle-nya sakit banget. Oke, masih bisa gue ngeluarin bomber. Let's go. Oh, ini. Habis nge-flare dia. Habis nge-flare. Dapat pit. Aduh, disampah sama ini ya. Disampah sama kapal selam ya. Itu JSTG-nya tuh harus dibantai, guys. Ngeri juga nih JSTG-nya, guys. Kayaknya di belakang gue ada, aduh, ada musuh di belakang gue, guys. Masalahnya kalau gue lo, ya udahlah, ini aja nih. Constitution-nya lagi, guys. Let's go, guys. Aduh, habis nge-fair ya. Daripada kita dibantai sama Constitution kan. Balik. Oke, masih bisa, guys. Sumpah AA-nya sakit banget tuh Constitution. Wah, sakit. Sakit sekali, bre. Let's go. Masalahnya bukan item kita yang ini ya, yang busuk. Emang sakit banget. Gila loh. Pedih banget, coy. Ah, sayang banget, guys. Sumpah JSTG-nya dari tadi nih
gila sih ya JS Taiga-nya ya. Oke lah, di sini kita dapat 4 kill. Sebenarnya kita butuh 2 poin lagi buat menang gitu ya. Tapi udahlah. Oke lah, kira-kira begitu teman-teman ya. Menurut gua ini build RF Strong full punch fighter sangat-sangat worth it sekali ya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.